Ya, Chloe manja sekali. Udah teter. Ya. Terus ini semua nyusu ke kamu deh. Tapi mau ngerawat gak? Sejak Chloe ngelahirin anaknya, jadi aku mau kasih tahu cerita kondisi Chloe sama anaknya sekarang. Waktu Chloe lahiran kan aku sedih kan, gak tega liatnya, jadi aku nangis. Tapi sekarang anaknya udah lucu-lucu banget, gemes. Terus waktu minggu kedua anak-anaknya udah mulai buka mata ya Chloe. Terus sekarang kan udah mau 1 bulan, jadi anak-anaknya pada belajar jalan sama udah lari-lari, aktif banget. Sekarang kan anaknya belum makan makanan kan, jadi dia minumnya susu dari Chloe. Terus makin gede makin lapar, jadi minum susunya banyak. Dan Chloe kalau malam nggak tidur, dia tidurnya ke siang, makanya ini tepar. Chloe. Chloe sama anak-anak ini tuh baik banget. Dia a good mom. Terus dia taking care banget sama anak-anaknya dan sayang banget sama kayak aku ke Chloe, sama aku ke anaknya juga. She's a good mom. Oke. Nama anaknya dia siapa juga aja, Cap? Apa? Dan dia Chloe juga kalau dipegang orang anaknya enggak galak. Iya, dia biarin anaknya pegang orang enggak apa-apa ya. Cuma gak boleh sering-sering dipegang kan anaknya. Terus nama anaknya siapa aja, Cap? Namanya Coco, Kavi, Donat, Dingdong, sama Boba. Yang paling lucu, paling gemesin? Mukanya sama Chloe, sama kayak Chloe semua, gak ada mirip-mirip ya, tapi bedainnya gimana ciri khasnya? Kalau Donat tuh yang paling kecil, ketiga. Kalau Kavi kan cowok, jadi bisa dibedain. Kalau Coco di sini ada putih-putih. Terus kalau Dingdong tuh bulunya tebal sama kayak gondrong. Kalau Boba biasa aja. Yang paling bandel? Coffee. Paling aktif dia jalan-jalan terus ya. Terus Chubby setiap hari ngurusin Chloe sama anak-anaknya apa aja yang dikerjain, Cap? Jadi aku setiap hari kalau misalnya anaknya lapar, aku tungguin sampai mereka udah nggak nyusu kan. Terus kalau aku keluarin anak-anaknya dari kandang sama Chloe dari kandang juga, terus aku ajak main sama Chloe, terus kasih makan. Terus yang bantuin Cabi beresin kandangnya, gantiin apa alasnya siapa? Mama, Kakak Diego sama Papa. Repot gak, Cap? Repot. Happy ya? Ya, Chloe manja sekali. Udah teper. Chloe abis nyusuin tadi, Cap. Oke, sekarang aku mau ngajak kalian untuk ketemu sama papisnya. Ada Coco, Kavi, Donat, Dingdong, and Boba. Mereka nggak boleh dipegang sering-sering, nanti sakit sama suhunya berubah. Terus jadi Chloe yang bersihin mereka biar nggak kotor. Ya, lucu banget. Udah mulai gede banget ya, Cap? Iya. Dan sejak buka mata tuh mereka udah bisa jalan, udah mulai jalan gitu. Udah mulai belajar jalan. Iya, terus udah rusuh. Kukunya panjang banget. Iya, kukunya tuh nggak panjang tapi tajam. Yang Cabi pegang itu siapa? Itu Kavi. Ini Kavi.
dingdong. Tandanya apa dingdong? Kalau dingdong bulunya agak putih sama gondrong. Dia yang keberapa? Yang keempat. Oke. Okay. Terus di sini ada kayaknya ini boba. Boba ya? Yang terakhir aja. Iya. Boba yang paling kecil. Enggak, boba itu yang terakhir. Iya, yang terakhir, yang kelima, yang paling kecil, paling kecil. Kan? Terus itu ini donat. Donat. Dia tuh yang tiga tapi kecil banget. Size-nya paling kecil. Ini yang suka masih harus dibantuin nyusu ya, karena dia suka kalah sama kakaknya ya. Suka kalah sama kakaknya. Terus ketiban-tiban terus. Terus ini mau nyusu ke kamu deh. Ini Kavi. Ini Kavi. Dia yang cowok sendirian. Ah. Koko. Koko tuh yang pertama dan yang paling besar. Nah, kalau Koko ada putih. Iya, ada putih di dadanya. Jadi masing-masing punya tanda. Iya. Dan kalau donat tuh dulu sempat ada itu kayak garis gitu di ujung kepalanya sini. Jadinya di ujung sini dulu ada garisnya gitu. Masih ada nggak? Udah nggak ada, udah hilang. Happy nggak kalian? Happy banget dong. Tapi repot juga. Repotnya apa? Jadinya setiap kali kita keluarin pasti mereka pup atau pipis. Terus kadang mereka gara-gara kepleset gitu pupnya kemana-mana. Tapi karena masih bayi belum terlalu ngerti kayak Chloe, ya mereka wajar sih. Cabi udah tahu belum yang kira-kira mau dikip yang mana? Dingdong. Dingdong, yang mana tuh? Dingdong kalian nafas. Kayaknya itu dingdong. Kalau Diego? Sama sih, aku mah terserah Cabi. Okay. Aku bagian bantuin doang. Tapi mau ngerawat nggak? Mau. Wah. Ya daripada itu semua ya pasti. Siapa deh lebih terang? Kopi. Yang lebih terang. Kepalanya tuh lebih terang daripada. Aku kira lebih kayak kemasan gitu. Aku kira pas pertama-pertama mereka lahir. Itu aku kira paknya yang warna hitam. Karena masih hitam banget. Hitam banget. Waktu lahir ternyata mereka berubah. Wow, kita aja nggak berubah ya kak. Okay, guys, sekarang kita mau kasih makan Chloe, beresin kandangnya Chloe sama anaknya. Karena anaknya juga nggak boleh lama-lama dipegang. Jadi thanks for watching, bye.